Ya udah, kalau nggak ngaku kita akan bikin lo ngaku. Kita panggil Pak Waluyo. Ngertian, Pak. Nah, ini penjaga gerbang ini, Pak. Gerbang mana? Ini tuh yang portal. Oh, portal, iya. Kenapa? Pak Waluyo nih. Ini ada Pak Bahtiar. Pak Bahtiar sama tetangganya semua di absen. Tetangganya semua di absen. Coba lu dong bikin bagaimana kita yakin mereka nih masih kagak ngaku. Dan tanya aja orang yang bersangkutan. Yakinin pemirsa kalau dia tuh pacaran, dia mengakui gitu. Ya ampun, kepo banget ya. Kalau gue sih enggak bisa bikin orang jujur ya. Tapi gue bisa lihat orang itu bohong atau enggak. Ah, benar-benar. Lu suka bohong kan? Oh, enggak mungkin. Dalam hidup pasti pernah. Semua orang pasti. Nah, iya. Lu pernah bohong kan gitu. Iya, pernah bohong kan. Kalau suka kesannya dia tuh bohong. Iya, betul. Ya udah, mau bohong mau enggak terserah lu, tapi kalau kali ini kalau bohong enggak kuping lu gatel ya. Saking gatelnya ya lu pasti garuk 1 2 3 kalau bohong. Yang dia ngobrol ini. Ngapain yang ini? Enggak itu kok, bukan cacat. Saya kakaknya, Pak. Saya nggak peduli kamu kakaknya. Saya kakaknya. Bukan. Ini kan bulan puasa. Biasanya tuh teman, sahabat, kerabat suka ngadain buka bersama. Pernah bukber nggak? Berdua. Sama Caca. Nggak pernah. Syutingnya terus. Oh, karena ada syutingnya. Pernah buka bareng. Buka puasa bareng gitu, enggak, Pak bawain makan. Yang ditanya ini! Kan saya tentunya. Nah, pernah enggak Caca datang ke lokasi syuting lo nemenin? Enggak pernah. Sekalipun enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Sekalipun enggak pernah. Sekalipun. Yang di lokasi lo yang itu, belum enggak pernah datang nemenin? Ya, sekalipun ya. Enggak pernah. Ya, cuma. Enggak sempat. Cuek banget orangnya. Pernah bawain makanan buat buka enggak? Sekedar nganterin makanan. Siapa yang bawain? Siapa? Pernah bawain makanan enggak? Iya, bor-bor buat buka. Aduh. Waktu pertama kali Caca syuting di Sahur Seger. Bener enggak malamnya? Pas kelar syuting, lu nemenin nganterin pulang? Ya mungkin lah, orang baru kena lancang banget main nganter-nganterin aja. Gak mungkin lah. Gak sopan. Wah. Apalagi ada emaknya, ada bapaknya. Ada nyokapnya, ada bokal nganterin pulang. Gak mungkin. Gak berani lah. Gak berani? Iya. Lu pernah gak sih? Jujur ya, gue tuh termasuk orang yang cemburuan. Kalau lagi seneng sama cewek, dia atau kelihatan kapan? Akrab. Lagi seneng sama cewek kapan, Kang? Lagi senang sama cek apa? Itu kan gue mau pernah pacaran juga, Pil. Barangan aja, gue gak pernah pacaran. Lu pernah ngerasa cemburu gak sih sama Caca? Cemburu dia sama cowok lain? Iya, bisa apa pun. Sama mantan-mantannya? Iya, atau sama telepon. Atau yang waktu itu. Apa? Gak ada. Orang-orang tuh, Mami belain. Dia suka kayak gitu, toh. Gak ada juga. Pernah gak cemburu? Caca gak pernah pacaran? Untuk apapun. Caca, lu belum pernah pacaran? Kenapa sih? Ini kuping, Nafi. Oh, enggak pernah cemburu beneran. Jadi lu enggak pernah cemburu kalau ada yang telepon Caca gitu enggak cemburu. Biar nanti tuan hidup dia biar nanti. Ya udah. Lu gimana sih sebenarnya perasaannya ke Caca? Sayang. Sayang. Teman. Teman. Enggak ada perasaan apa-apa. Teman. Ya baik. Ya udah, itu mereka ketiga normal 1 2 3. Oke. Kuping merah amat. Kuping lu merah kenapa tuh? Panas asli. Lu lihat nih, di antara sebuah organ tubuh lu, kuping lu paling merah. Andre, Caca pernah ke lokasi syuting lu sih, Andre? Enggak pernah ke lokasi syuting. Oke deh. Enggak pernah bawain makanan juga? Enggak pernah. Dia mah cuek orangnya. Cuek ya. Ya cuek. Oke, Res, gua tahu kalau cuek. Kang. Close. Ya udah, nanti kita lanjut lagi kita di Sahur Seger.